Sejumlah korban kebakaran Depo Pertamina Pelumpang Koja, Jakarta Utara, masih bertahan di tenda pengungsian PMI. Beberapa warga kembali ke rumahnya setelah lokasi sekitar Depo Pertamina dinyatakan aman. Jelang hari terakhir warga tinggal di lokasi pengungsian PMI Koja Jakarta Utara saat ini tersisa 157 orang atau 46 kepala keluarga terdiri dari dewasa dan anak-anak serta balita yang masih bertahan di tenda pengungsian. Sebagian pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing setelah lokasi di sekitar depo Pertamina Plumpang dinyatakan aman. Sementara itu bantuan makanan, pakaian dan alat-alat mandi terus berdatangan bagi korban kebakaran. Sejumlah petugas dan relawan pun masih bersiaga untuk membantu para pengungsi di Kantor PMI Jakarta Utara. Menurut data BPBD DKI Jakarta, peristiwa kebakaran yang terjadi di depo Pertamina Plumpang Koja Jakarta Utara Jumat malam menimbulkan 17 korban jiwa sedangkan 37 orang sedang dalam penanganan tim medis di sejumlah rumah sakit.